Gimana keadaan calon suami saya, Dok? Pasien akan mengalami gangguan ingatan, Bu. Aku rela kamu lupa sama aku. Yang penting sekarang kamu udah selamat. Iya. Gara-gara lo, gue jadi berantem sama pacar gue. Lah, kamu kok jadi marah-marah sih? Sayang. Aku tuh gak suka ya, kamu dipegang-pegang sama cowok lain. Apalagi aku gak kenal sama cowok. Kalau kamu terus curigaan kayak gini, kamu pulang dari sana. Tenangin pikiran kamu. Tante tuh dulu pengen banget jadi mayoret, tapi gagal. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Itu tadi kata-kata terakhir kamu sebelum kamu lupa ingatan. Aku bahagia banget. Akhirnya aku bisa balik lagi sama kamu. Semua berkat kesabaran kamu nungguin aku. Kamu emang gadis mayoretku.